milenial mendukung Road Safety Festival menuju zero accident. Ada di white walk yang sebelah sana, kanan kiri, cari langsung ke sana. Untuk kemanusiaan, tepuk tangan yang seger ya. Luar biasa sekali. Milenial Bengkulu. Iya, akhirnya kami persilakan seluruh Forkom. 3, 2, 1. Faktor kecelakaan lintas kan berbagai macam faktor, selain human error, ya, manusia sendiri, juga sarana prasarana jalan. Ya, ini juga tempat-tempat sarana dan prasarana jalan yang memang ada yang memang kurang pas, Bapak Gubernur juga sudah mulai. Contohnya ini, Pantai Panjang ini beliau sudah mulai, ini kan sudah banyak agak-agak jelek gitu. Beliau sudah janji sebentar lagi akan di aspal sampai ujung sungai hitam. Ini salah satu program beliau, ya. Termasuk mungkin rambu-rambu lalu lintas yang kurang nanti kita akan bersama dengan besok. Usia produktif ya, milenial itu hampir 50% yang dari korbannya adalah dari adik-adik kita yang milenial. Makanya sekarang kita bikin ini khusus untuk mereka. Testimoni-testimoni tadi kan biar mereka lihat loh, jangan sampai mereka juga jadi korban. Kita coba ya, kita juga sambil meningkatkan Kota Bengkulu, kita sampaikan kepada masyarakat yang lain dan provinsi-provinsi lain bahwa Kota Bengkulu memang sudah layak untuk